Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Yunita Savitri dalam Breaking News. International Media Conference diadakan kedua kalinya oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Dilatar belakangi oleh perkembangan industri kreatif yang hampir 1/3%-nya dari disiplin ilmu komunikasi, acara ini mengusung tema Asian Cultural Creative Industries and Digital Media. Berikut liputannya untuk Anda. Hotel Novotel menjadi tempat digelarnya International Media Conference yang kedua pada tanggal 7 November 2019. Dengan mengusung tema ASEAN Cultural Creative Industries, acara ini mengundang pembicara yang kredibel di bidangnya. Di antaranya adalah Dr. Susan Leong dari Monash University Malaysia, Aulia Rahmawati PhD dari UPN Veteran Jawa Timur, Associate Professor Dr. Hi Rong Chen dari Chinese Culture University Taiwan, dan J. Alex Alinares dari Peru, Amerika Selatan. Yang mewakili tema ini karena saat ini kan industri kreatif saat ini sudah berkembang ya. Bahkan kita ketahui ada sekitar 13 usaha industri kreatif dan 4 diantaranya hampir sepertiga ya. Sepertiga dari 13 industri kreatif itu ada di bidang ilmu komunikasi. Jadi sejalan dengan era digital maka saat ini kita berkembang ke sana. Karena itu kita pilih temanya. Tema seperti yang kita sampaikan, ini Creative Asia. Acara ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, dilanjutkan seminar internasional dengan Syifa Syarifah Alamiah Magister Communication sebagai moderator. Seminar ini diikuti dengan fokus oleh pesertanya. But they are really concentrated on the presentations, okay. And so they ask very insightful questions and based on our presentations, so I can sense that, and so it's actually not Susan, I would say focused. They are very focused about the presentation, so I think and concentrated, so I think that's quite impressive. Setelah seminar internasional, acara ini dilanjutkan dengan sesi presentasi paper di mana paper ini adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pada sesi presentasi ini, terdapat 135 makalah yang dibagi menjadi 12 panel dalam 3 sesi. Sesi ini dimulai dari pukul 12.30 siang sampai 9 malam. International Media Conference yang kedua mendapat berbagai dukungan dan harapan dari pesertanya. Ya, terus hadirkan para peneliti-peneliti profesional dan hadirkan juga para narasumber yang juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi saya kira yang paling penting dalam sebuah penelitian adalah apa dampak yang dihasilkan, apakah aksiologinya ya, apakah manfaat dari sebuah penelitian itu yang mungkin dimunculkan. Jadi setelah hari ini mudah-mudahan juga terus mengantarkan para peneliti-peneliti ini untuk terus bisa mereka menambah semangat melakukan penelitian berikutnya gitu ya. Dari Hotel Novotel, Ilmi Aldi melaporkan. Demikian Breaking News kali ini, saya Yunita Savitri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.